Hai Wakma, hari ni kau nak share resepi ikan talapia masam ala-ala ikan bekok, ikan perkasang gitulah seangkatan dengannya. Mau kita tengok. Mula-mula ikan talapia ni kita cuci bersih, hilang hanyir. Lepas tu kita lumur dengan garam sasa, garam laut merah daripada Arab Saudi. Garam tu biar lebih sebab kita nak perak ikan ni sehari dua kan. Lepas tu kita ambil bekal bertutup, kita letaklah ikan ni tadi. Letak asam keping dan seekor ikan besar tapak tangan ni dalam 4-5 keping gitulah. Lepas tu kita tutup, biarkan dalam peti ais bahagian cila tu. Lepas semalaman pun dah boleh goreng, tapi kau biar dalam 2 malam, bapak sedapnya weh. Lepas tu kita keluarkan, cuci bersih, tuh kering, panaskan minyak, kita goreng ikan tu tadi guna api slow je sampailah ikan masam ni tadi betul-betul garing. Lepas tu kita angkat, tuhkan minyak, kemudian minyak yang sama kita goreng lada besar hijau, cili api, bawang besar merah, bawang hola yang dihirih sampailah layu. Jangan garing sangat, kita nak dia ada keranci-keranci bawang lagi. Lepas tu kita angkat, kita hidangkanlah dengan ikan masam yang kita goreng tadi. Hidangkan juga dengan hirisan limau. Makan panas-panas dengan nasi panas, tak payah lauk lain dah. Bila nak makan perah limau tu tadi, cuba isi sikit, ambil bawang dan cili tadi, gaul dengan nasi, bapak sedapnya weh. Selamat mencuba Wakma. Kalau Wakma nak beli garam sasa, boleh beli dekat sini ya.